Bupati Cianjur Haji Herman Suherman membuka kegiatan Jambore Ranting Cidaun tahun 2019 di Lapang Jayanti, Kecamatan Cidaun, Senin 16 September 2019. Upacara pembukaan perkemahan Ranting Cidaun, Jambore Ranting Cidaun siap dimulai. Siap. Kegiatan tersebut dalam rangka memperingati Hari Pramuka ke-58 yang dilaksanakan dari tanggal 16 sampai dengan 19 September 2019. Dengan mengangkat tema, dengan Jambore Ranting 2019 kita ciptakan Pramuka Cidaun yang aktif, mandiri, dan berbudi. PLT Bupati dalam sambutannya mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada jajaran panitia atas terlaksananya Jambore Ranting Cidaun tahun 2019. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pelaksanaan perkemahan Jambore Ranting tingkat kuartir Ranting Cidaun tahun 2019 saya nyatakan dibuka secara resmi. Hendaknya para peserta dalam pelaksanaan Jambore ini untuk senantiasa tertib, rapi, jaga tata krama dan sopan santun terhadap lingkungan sekitar supaya membawa keberkahan untuk kita semua. Turut hadir Ketua Kuarcap Cianjur Haji Budi Rahayu Thoyyib, jajaran Kuaran Cidaun, Forkopimcam Kecamatan Cidaun, serta tamu undangan lainnya.